timnas ya, kembali kali ini nomor punggung 10 Mukhlis, masih Mukhlis saat masih Mukhlis, Mukhlis umpan dan gol 1-0 bagi timnas U19. Ya, saya kira dengan keberhasilan mereka ya sebetulnya membangun serangan dari lini tengah, melakukan intercept yang baik dari lini tengah, langsung mengancam pertahanan dari PSS Sleman. Ini peluang pertama yang didapat, langsung mendapatkan hasil yang sempurna, saya kira gol yang indah sekali. Ya, kita akan melihat dalam tayang ulangnya, kita melihat bagaimana pergerakan dari seorang Mukhlis melewati dua pemain belakang dari PSS Sleman dan melakukan umpan tarik, ya. Tarik dan ya, berhasil diselesaikan dengan baik dan menghasilkan gol bagi timnas U19. Ya, sebuah gol dari sebuah permainan terbuka ya, sangat menarik, Reddy, karena ini sebuah kerjasama. Ada Dinan, ada Mukhlis, ada Armain, Evan Dimas sudah dilakukan, dan sebuah gol, kembali sebuah scrimmage, dan kembali Ilham Udin Armain mencetak gol yang kedua di pertandingan kali ini. PSS Sleman 0, Timnas Indonesia 2. Setelah set pieces dibuang percuma ya, sekarang set piecesnya bisa dimanfaatkan dan berbuah gol, dan sedikit berbau keberuntungan sebetulnya, iya. Jadi, tapi apapun ini gol yang cukup cantik dari sebuah tendangan bebas menghasilkan kemelut di depan gawang dan berhasil kembali merobek gawang Sleman. Ya, kita akan melihat kembali, ini dia tayangan ulangnya, bagaimana kontrol yang kurang baik dari pemain belakang dari PSS Sleman, Eko Setiawan, dan bola jatuh di kaki Ilham Udin Armain dan mampu dikonversikannya menjadi gol yang kedua. PSS Sleman 0, Timnas Indonesia 2 di babak yang pertama ini. Ya, Armain masih berada dalam posisi onside ya, sangat mengarah, shot on target, mengarah ke gawang. Hermawan Putra yang akan mengambilnya, dan akan dilakukan Hermawan, masih membentur, tendangan langsung, dan gol. Sebuah deflekti tadi berhasil dimanfaatkan oleh nomor punggung 11 Yulianto dan menjebol gawang dari Timnas Indonesia U19, 1-2 kedudukan saat ini. Ya, kalau kita refleksi babak pertama, Reddy, ada satu set pieces, kemudian menghasilkan sebuah peluang, sundulan kena mistar karena clearance tidak dilakukan dengan baik. Betul. Hal ini terjadi di babak kedua dan menghasilkan gol. Ya. Kebobolan, tapi saya kira pelajarannya banyak, bisa dipetik. Ya, kita bisa melihat ujian yang seperti Anda bilang, kiper yang baru saja masuk. Betul, dan saya kira ini positif ya, bukan sebuah situasi. Masih mencari kawan. Oh, baik sekali umpan terobosan kepada Maldini, maksudnya masih Maldini. Crossing sudah dilakukan, tendangan langsung gol. Baik sekali gol dari Dinan, merubah kedudukan menjadi 1-3 bagi Timnas Indonesia. Ya, Reddy, inilah yang saya rindukan dari tadi ya, serangan dimulai dari sektor sayap, kemudian berhasil masuk ke wilayah kotak penalti, dilepas umpan yang akurat, diselesaikan dengan sempurna. Jadi saya kira memang ini kemajuan besar di babak kedua, serangan-serangan dibangun dari sektor sayap. Ya, kita melihat bagaimana sebuah kecerdikan dari Maldini Pani yang melihat ruang kosong dari Dinan Javier, dan Dinan Javier berhasil